Apa? Pada zaman itu di Indonesia udah ada musisi reggae? Musisi reggae secara band nggak ada kayaknya. Tapi kalau lagu yang pernah diperkenalkan oleh, kalau nggak salah, Nola Tilar ya. Monggo Dansa Reggae itu. Dansa Reggae ya? Iya, Monggo Dansa Reggae. Uh-huh. Tapi kan dalam konteks reggae music yang pure, kayak teman-teman mainkan rock yang pure gitu kan. Belum ya? Nggak ada. Tapi paparan dari luar udah mulai masuk, maksudnya oh ini ada musik aliran ini segala macam. Sebenarnya kalau dari koleksi-koleksi secara umum ya, orang-orang di atas kita mungkin memang sudah kenal. Oke. Ya waktu itu kayak kenal Jimmy Cliff, waktu itu juga Bob Marley meninggal 81 kan, itu sempat ada di berita-berita juga. Ya, jadi sebenarnya orang udah kenal. Tapi mungkin ya karena keterbatasan akses informasi pada masa itu ya, belum terlalu banyak membanjiri di sini, mungkin kaset-kasetnya atau segala macam. Iya, sebenarnya ada juga beberapa musisi-musisi reggae yang lebih ke cover version ya, kayak di Bali, Jogja gitu ya. Tapi lebih ke cover version biasanya gitu.